Keselamatan Kerja atau K3 Nasional, Gubernur Jatim berikan penghargaan K3 tingkat Provinsi Jatim tahun 2020 kepada Bupati dan Wakil Bupati selaku Pembina Keselamatan Kerja di wilayah masing-masing. Di lapangan sepak bola kawasan Sier, Surabaya. Keselamatan dan Kesehatan Kerja ke-50. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa Senin pagi memimpin apel peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan atau K3 Nasional di lapangan sepak bola kawasan Sier Surabaya. Kofifah memberikan penghargaan K3 tingkat Provinsi Jatim tahun 2020 kepada Bupati dan Wakil Bupati selaku Pembina Keselamatan Kerja di masing-masing wilayah. Dalam peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 Nasional, Kofifah Indar Parawansa prihatin terhadap 47% tenaga kerja lulusan SD dan tidak lulus SD yang memiliki kecenderungan untuk kurang peduli pada keselamatan dan kesehatan kerja. Meski angka tersebut lebih kecil dibandingkan angka kecelakaan kerja nasional sebesar 57%, namun hal ini dikatakan Kofifah tidak boleh disepelekan dan harus terus diedukasi kepada tenaga kerja di Jawa Timur. Jadi bulan K3, bukan hari saja, bukan HUT ya, tapi bulan keselamatan dan kesehatan kerja. Haruslah dijadikan bagian untuk melakukan koreksi bersama seluruh lini perusahaan. Jadi yang tadi mendapatkan penghargaan, dan menyebut Bu, kami perusahaan kecil. Artinya jangan hanya melihat perusahaan dengan skala besar, tapi juga skala menengah dan skala kecil, semua sudah harus berikhtiar bagaimana menihilkan kecelakaan kerja dan menihilkan sesuatu yang menjadikan tidak sehat akibat kerja. Jadi dua hal, antara kecelakaan kerja dan sesuatu yang bisa menjadikan tidak sehat akibat kerja. Pada posisi seperti inilah, di bulan K3 tentu kami meminta, mohon kepada seluruh institusi dunia usaha dan dunia industri semuanya akan berikhtiar bagaimana menihilkan kecelakaan kerja. Pada peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kofifah berharap K3 harus menjadi bagian untuk melakukan koreksi bersama agar seluruh lini perusahaan yang ada di Jawa Timur dapat meminimalisir angka kecelakaan kerja, menihilkan sesuatu yang tidak sehat akibat pekerjaan. Purwanda Ikadisa, Surabaya TV.